Bapak-bapak, masih semangat? Masih. Alhamdulillah, luar biasa. Betul ya? Ibu-ibu, bapak-bapak, masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Mau membahas apa? Masalah gizi kagem ibu. Kelompok sehat, kelompok tinggi, kali kelompok cerdas. Tadi ini perwakilan saking kelompok sehat, kopi dibaca malik. Napa wau ini gini bu? Oke, berarti napa? Ini wau-wau. Oke, buah-buahan. Oke, ini pun kalau dan menarikan bu Gita, ini bu intinya sing ben warak. Gila, ben warak tapi ya orang kudu maame sing nangine sing akeh niku mboten. Nggih? Ini sami diseimbangkan sayuran niku nggih wajib. Nek lauk niku tidak harus ikan, tidak harus telur, tidak harus ayam, daging nggih, tapi nggih saged tempe, tahu nggih. Saya malih niku tidak harus digoreng nek ibu hamil. Nggih? Tapi dikukus, direbus niku lebih. Nggih, tapi sakniki mirsani film. Film sat. Nggih. Okay. Sakniki nggih. Selama hamil, ibu menambah makan dengan satu porsi lebih banyak dari porsi sebelum hamil, atau tambah makan makanan seringan setiap hari. 2. Ibu makan makanan bergizi. A. Makanan gizi seimbang berupa makanan pokok, lauk, sayur, buah, protein nabati dan hewani serta lemak atau minyak. B. Makanan yang telah diperkaya dengan zat gizi mikro, terutama vitamin A, besi dan iodium. 3. Ibu minum 1 tablet tambah darah atau TTD setiap hari selama kehamilan minimal 90 hari berturut-turut. 4. Ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan darah. 5. Tidak ada pantangan makan apapun bagi ibu hamil. Yo diganti liyane, nggih?
mboten bukan tangan bagi ibu hamil niku maem iki oleh ora oleh maem iki ora oleh nek mriki wonten mboten napa bu bu Sri Atuni maem lele biasa wonten karo maem lele sebabe napa nggih omonge bae berarti napa bu sebabe koyo lele ora ndang cepet laku kira-kira lele male napa bu Nanas, nanas nopo bu? Keguguran, jangan perang nopo bu? Kalau saya kemudian bapak-bapak yang menerik ini bu berarti sami gerulian, gimana? Manterong, cuman terong, kok terong kan? Kalau saya kemudian berbarani bayi orang dan mari-mari, gitu bu sami gak? Itu ternyata buatan nanas. Malah lek jenengan nurut ini ku akhire gisine mboten nggih terus sing anu kudune ora oleh mangan welut sebabe welut ora ndek sikil gitu ya apa wong welut dimakan iki kan protein tinggi tapi lek wong biyen aja mangan welut iku anake lanjang laku apa hubungane mangan welut karo bocah pinter laku malah nek ora akeh gisine besok malah gitu pertumbuhannya buatan saya malah makannya stunting gak wow buatan gak stunting wow apa bu stunting wow gak berarti pertumbuhan tidak sesuai dengan umur gak tepuk tangan gak tak dikit flip chart gak gak ini kenapa bu coba dibaca bu di bawah tuh